perlu dicatat. Jadwal pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Timnas Indonesia dipastikan berada di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Berikut jadwal lengkap Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Pertandingan pertama akan dijalani Indonesia saat melawan Irak pada 15 Januari 2024. Laga itu akan digelar di Stadion Ahmad bin Ali yang berkapasitas 45.667 tempat duduk. Duel sesama tim Asia Tenggara Indonesia versus Vietnam akan berlangsung 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sementara duel terakhir timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 adalah melawan Jepang yang merupakan salah satu kandidat juara. Indonesia versus Jepang akan digelar pada tanggal 24 Januari 2024 di Stadion Ahmad bin Ali. Jika Indonesia lolos ke babak 16 besar, maka fase ini akan digelar sepanjang 28 Januari hingga 31 Januari. Babak perempat final Piala Asia 2024 berlangsung pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2024. Semifinal Piala Asia 2023 berlangsung 6 sampai 7 Februari 2024. Sementara final akan digelar di Stadion Al Bayt pada tanggal 10 Februari 2024. Stadion Al Bayt merupakan salah satu venue yang digunakan saat Piala Dunia 2022, termasuk menggelar duel semifinal Prancis versus Maroko. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke fase gugur cukup besar. Pasalnya akan ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar. Jadwal Indonesia di Piala Asia 2023, Indonesia versus Irak pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Vietnam versus Indonesia pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Jepang versus Indonesia pada Rabu 24 Januari 2024 pada pukul 18.30 WIB. Menarik untuk kita saksikan.